Pada episode sebelumnya diceritakan, sosok Lin Pei dikepung oleh para praktisi Taishu. Namun, di sisi lain, sosok avatar Yuan Shen telah muncul di samping Lin Pei. Dia membunuh semua para praktisi Taishu dan mengambil semua armorio palsu yang mereka kenakan. Kemudian, setelah selesai, Chen Fu memberikan dua cincin penyimpanan kepada Lin Pei. Selanjutnya, Lin Pei dan yang lainnya menaiki bahtera, lalu meninggalkan benua tersebut. Dan scene pun berganti. Sementara itu, Sang Ratu masih terlihat santai dan seolah tidak peduli dengan invasi ini. Di bahtera, dia juga tidak mendesak Choyan. Bahkan sebaliknya, dia hanya menganggukkan kepalanya untuk mendukung semua keputusan yang dibuat oleh Choyan. Dengan memegang penguasa berat di tangannya, Choyan dengan gila-gilaan membunuh setiap para praktisi Taishu yang ditemui dengan kekuatannya sendiri. Di sisi lain, bagi orang-orang yang tinggal di bintang ini, Choyan sudah seperti malaikat yang turun ke bumi. Dia menyelamatkan ribuan makhluk hidup, dan dia tidak berhenti sampai dia membunuh puluhan ribu para praktisi Taishu di sini. Namun, terlepas dari pandangan kagum semua orang, Choyan juga masih membuat pilihan yang sama, yaitu mengambil semua armor dewa palsunya. Dan sekarang, ia telah mengumpulkan lebih banyak armor dewa palsu. Kemudian, setelah beberapa saat, banyak orang yang berlutut ke arah Choyan. Akan tetapi, Choyan tidak punya waktu untuk menoleh ke belakang. Kelima jarinya yang memegang penguasa berat pun terus mengencang, dan tanpa henti menghantamkannya kepada para praktisi Taishu. Pada saat ini, meskipun Choyan terlihat tidak memiliki ekspresi, matanya sebenarnya sudah memerah. Itu karena Choyan tahu bahwa meskipun dirinya membunuh para praktisi Taishu ini sekarang, dia tetap tidak dapat mengubah akhir dari kehancuran bintangnya. Setelah membantai, Choyan pun kembali ke bahtera. Dia tidak banyak berbicara. Sosoknya hanya kembali memasuki ruangan. Kemudian, sesosok tubuh avatar pun muncul dan duduk di depan Sang Ratu. "Hah, berapa banyak tubuh avatar yang kamu miliki?" tanya Sang Ratu sambil menatap Choyan yang terlihat berbeda di depannya. Jelas, meskipun dia sudah menduganya, Sang Ratu tetap penasaran dengan jumlah keseluruhannya. "Klan Dewa Api Kuno juga ada di wilayah Laut Barat ini. Aku tidak tahu situasinya saat ini. Jadi, bisakah kita pergi ke sana dulu?" tanya Choyan. Saat ini, Choyan hanya memikirkan dirinya sendiri, dan sepertinya sudah melupakan hal yang sangat penting, yaitu masih ada dua anaknya yang belum beranjak pergi. "Jangan khawatir, ada monster tua klan Dewa Api Kuno. Mereka telah dipindahkan dari wilayah Kampan Laut Barat sejak lama, dan aku juga telah menanyakannya. Kedua anakmu baik-baik saja. Jadi, jangan khawatir," ucap Sang Ratu. "Terlebih lagi, jika klan Dewa Api Kuno tidak memiliki jarak ribuan mil, setidaknya aku pasti akan menyelamatkan hidup mereka bagaimanapun caranya," ucap Sang Ratu sambil tersenyum. Dan setelah mendengar ini, Choyan pun menghela napas lega. "Ngomong-ngomong, aura tubuh avatarmu ini cukup aneh. Meskipun itu adalah kaisar keabadian, itu tidak memiliki aura milik seorang keabadian. Apakah kamu mendapatkannya di dunia Suan Yin?" tanya Sang Ratu sambil memandangi tubuh avatar Choyan dan ada kilauan di matanya. Jelas, tubuh avatar yang muncul di depan Sang Ratu saat ini adalah tubuh Juicy yang Choyan dapatkan dari dunia Suan. Jelas, tubuh avatar yang muncul di depan Sang Ratu saat ini adalah tubuh Juicy yang Choyan dapatkan dari dunia Suan Yin. Dan penampilnya itu hampir mirip dengan sosok Choyan. Di antara semua tubuh avatar, tubuh ini memiliki kesamaan yang paling tinggi dengan Choyan. Itu karena tubuhnya juga diubah oleh kekuatan dari sang dewa tertinggi. Itulah mengapa kesamaan dengan Choyan sangat tepat. Memang benar, tubuh ini ditransformasikan dari aura yang ditinggalkan oleh sang dewa tertinggi," ucap Choyan sambil mengangguk. Tidak mungkin. Apakah Zuzang meninggalkannya? Aku ingin memeriksanya. Apakah itu karena dia?" ucap Sang Ratu sambil mengangkat alisnya dan kembali memandang Choyan. Dia juga tampak sangat yakin bahwa Choyan dan Ratu Yuan Er telah melakukan sesuatu. Misalnya, dalam hal bagaimana sosoknya dibandingkan dengan wanita itu. Sang Ratu mengenakan pakaian ketat, mahkota sederhana di kepalanya,
dan bagian tengah alisnya sangatlah indah. Lalu, aroma yang dipancarkan oleh Ratu Kil kuno sama sekali berbeda dengan Ratu Yuan Er. Hal tersebut pun membuat Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tertarik dengan penampilan yang tak tertandingi ini. Ada perasaan yang tak terlukiskan tentang Ratu Kil kuno. Ia memberi Chen rasa stabilitas, seperti saudara perempuan. Sementara itu, Ratu Yuan Er tampak seperti wanita yang agak dewasa. Tetapi, Chen bisa melihat pesona murninya, yaitu genit dalam setiap gerak tubuhnya. Pada saat ini, dengan pesona yang terpancar dari sang ratu, Joyan seolah-olah bisa melihat kehadiran masing-masing istrinya. Itu sangat sempurna dan tidak dapat menemukan kesalahan apapun. Setelah menatap sosok sang ratu untuk waktu yang lama, tanpa sadar, pikiran Joyan semakin berkembang jauh. Menurutnya, sang ratu memang terlahir dengan kekuatan pesona yang sangat kuat. Joyan tidak bisa lagi menahan rasa kagumnya bahwa Ratu Yuan Er benar-benar merupakan kecantikan terbaik di dunia. Dan secara alami, dia telah melakukannya. Tapi, ketika Xian menghadapi Ratu Kil kuno saat ini, dia masih tahu bagaimana mengukurnya saat ia berbicara. Dan dia harus sangat memujinya ketika waktunya tiba. Bagaimana itu memang benar? Namun, meskipun kamu melihatnya dengan cara ini, kamu tidak dapat melihatnya dengan jelas, ucap sang ratu. Dan sambil berbicara, dia mulai membuka kancing kerahnya. Lalu, sebelum Xian dapat menghentikannya, sang ratu sudah membuka semua pakaiannya itu. Dan dia bahkan lebih bangga dengan penampilannya saat ini. Kemudian, sang ratu tiba-tiba menyipitkan matanya, seolah-olah sengaja menggoda Xian agar jatuh ke dalam pelukannya. Di sisi lain, tanpa sadar, detak jantung Xian pun mulai bertambah cepat, dan dia hanya bisa menutup matanya. Akan tetapi, sebelum Xian dapat berbicara untuk menolaknya, ia hanya bisa merasakan sosok sang ratu yang sangat hangat sudah berbaring telentang di belakangnya, dan terus menghembuskan aroma tubuhnya yang harum. Karena itu diubah oleh aura yang ditinggalkan oleh Zuzang, tubuh fisik ini secara logis seharusnya menjadi milik Zuzang. Jadi, jika aku berkomunikasi dengannya, itu tidak bisa dianggap sebagai pengkhianatanmu, bukan? Ucap sang ratu sambil tersenyum. Lagi pula, kamu dapat yakin bahwa apapun yang terjadi hari ini, aku secara pribadi akan menjamin untuk merahasiakannya. Ucap sang ratu yang suara lembutnya ini bergema di telinga Joyan. Pada saat ini, Bahtera sudah memasuki formasi teleportasi. Jadi, selama perjalanan ini dapat dipastikan bahwa pihak Dunia Tesu tidak akan mengganggunya. Hanya saja, Chen masih memilih untuk berdiri diam. Matanya sudah tampak kacau, dan ketika dia melihat tubuh sang ratu seperti salju dan dua buah semangka gantung yang sempurna milik sang ratu, itu langsung membuatnya bertanya-tanya bagaimana harus menolaknya. Lihat, meskipun tubuhmu diam, tapi matamu berkata lain. Lalu sekarang, dengan kekuatan ini, kamu dan aku sama-sama tahu bahwa 7 emosi dan 6 keinginan sudah dapat dikendalikan sesuka hati. Ucap sang ratu, aku pikir ada beberapa hal yang membutuhkan, setidaknya kesempatan bersama. Aku menginginkan situasi itu, ucap Chen sambil tersenyum getir. Dan saat ini, dia masih berusaha untuk menolaknya. Baiklah, tapi mengapa jantungmu berdetak lebih kencang? Bukankah itu berarti kamu masih tertarik kepadaku? Hei, lihatlah aku, ucap sang ratu dengan lembut. Dan ketika suaranya itu keluar, Chen pun benar-benar tidak bisa terus menundukkan kepalanya. Tentu saja, melihat sang ratu bukanlah niat awalnya. Tetapi, dia tidak bisa menolak untuk menghentikannya. Kemudian, sang ratu pun menjauh dari tubuh Chen. Lalu, pakaiannya pun langsung meluncur turun dari tubuhnya yang indah. Ini tubuhnya yang tampak sedingin es dan rambut peraknya menari-nari di belakangnya. Namun, sang ratu tidak menyangka bahwa meskipun dia telah melakukan godaan sampai langkah ini, dia masih tidak bisa menggerakkan Xian untuk jatuh cinta kepadanya. Apakah kamu benar-benar tidak menyukaiku? Tanya sang ratu. Sekarang, dia tidak secara langsung memaksa Xian seperti Ratu Yuan Er. Akan tetapi, dia tiba-tiba berkata dengan suara rendah. Bukan seperti itu. Aku hanya merasa bahwa perasaan itu tidak bisa dipaksakan. Jadi, mohon maaf, ucap Chen yang dengan tegas menolaknya. Meskipun sang ratu cantik dan mampu membuatnya nyaman, hati Chen masih tetap teguh.
Tentu saja, sebagai seorang pria, bagaimana mungkin Sean tidak tergoda? Tapi, dia mengerti bahwa seharusnya tidak seperti sekarang ini. Detik berikutnya, pada saat sang ratu menatap mata Shoyan, kilauan di mata indahnya pun bergerak kedip. Lalu, dia pun membalikkan punggungnya, mengangkat tangannya, dan sebuah rok panjang pun kembali menempel di tubuhnya. Tampaknya, karma yang ditanam selama bertahun-tahun ini telah kembali kepadanya, ucap sang ratu sambil tersenyum pahit. Shoyan pun tertekun sejenak. Dia terkejut karena sang ratu ternyata tidak marah dan malah duduk bersila. Jika kamu hanya menurut seperti ini, maka itu benar-benar membosankan. Pantas saja Yusang selalu mengikutiku dengan sikap tegas. Ternyata dia mempunyai perasaan seperti ini. Tapi semakin aku tidak mendapatkannya, semakin bergejolak yang aku rasakan. Shoyan, suatu hari aku pasti akan membuatmu jatuh cinta kepadaku. Ucap sang ratu yang kembali tersenyum hangat. Dan kepercayaan dirinya juga kembali meningkat. Kemudian, Shoyan pun membeku di tempat ketika ia mendengar ini. Dan memang tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Bukan hanya sang ratu tidak mundur, meskipun mengalami kesulitan. Tapi, dia tampaknya malah semakin bersemangat. Padahal, saat ini, Sean sedang berkultivasi dengan keras. Sementara itu, ternyata sang ratu juga mengejarnya dengan keras. Jadi, mungkinkah dia sedang menuju ke arah yang salah? Karena kamu ada di sini, lepaskan saja semuanya dan bunuh mereka sesuka hatimu. Ucap sang ratu. Jelas, niat membunuh di mata Sean ini terlalu kosong. Dan semua yang dia lakukan hanya bisa membuat kebencian Sean semakin kuat. Tubuh Yuan Shen memiliki darah keabadian di dalam tubuhnya, dan tingkat bintang 5 bukanlah batasnya. Justru, karena inilah Chuan dengan berani membiarkan tubuh Yuan Shen meninggalkannya dengan pasukan dunia Taishu sendirian. Tanpa adanya aturan di Kehampaan Laut Barat, tubuh itu akan terus membantai ketika mengunjungi bintang-bintang. Itu karena setiap bintang yang dunia Taishu jarah, itu semuanya adalah makhluk hidup, dan mereka selalu menghabiskannya tanpa meninggalkan vitalitas. Jadi, jika mereka begitu tidak berperasaan, maka Chen akan lebih tidak berperasaan dari mereka. Meskipun pasukan dunia Taishu sudah memenuhi lautan kehampaan tempat Chen berada, itu masih terlalu besar, tidak mudah menangkap jejak Chen secara akurat. Akan tetapi, situasi saat ini adalah tentang pertempuran Chen dan pihak dunia Taishu. Pada saat ini, di laut kehampaan, sesosok pun terbang melintasinya, dan ada seutas tali yang melilit pinggangnya. Lalu, ketika melihatnya dengan hati-hati, pemandangan yang ada di atas tali itu sangat mengejutkan. Di sana, puluhan ribu mayat pun tidak dapat dikenali. Dan tanpa terkecuali, semuanya adalah pasukan praktisi Taishu yang sudah terbunuh. Memang terlihat agak aneh, meskipun bintang-bintang dan benua ini telah dihabisi oleh dunia Taishu. Tetapi, setiap kali Sean ingin memberikan bantuan, ia benar-benar dapat merasakan bahwa akan ada titik tambahan energi dunia. Meskipun mereka adalah praktisi Taishu, Shoyan selalu mencoba yang terbaik. Dan Shoyan masih menyerang kerumunan dengan gerakan yang mendominasi. Lagi pula, meskipun tubuh fisik dan armor itu hanya memiliki kekuatan Doshian, itu masih mempunyai kecepatan pemulihan yang terbatas. Dan setelah terkena serangan Shoyan hingga penghancuran, setiap praktisi Taishunya hampir tidak mungkin untuk bertahan hidup. Bahkan, jika mereka selamat, mereka akan mendapatkan luka yang sangat parah. Dan terlebih lagi, kekuatan keabadian yang dikonsumsi itu tidak dapat digunakan untuk pemulihan mereka. Namun, bukan berarti armor dewa pasunya tidak cukup kuat. Tapi, itu terjadi karena kekuatan fisik tubuh Yuan Shen-nya terlalu mengerikan. Bahkan, jika semua serangan mereka jatuh pada tubuh Shoyan, mereka tidak akan menyebabkan kerusakan besar dan itu akan sembuh dalam sekejap. Orang ini ternyata sangat kuat. Mungkinkah dia adalah reinkarnasi dari Master Legendaris itu? Hey, segera beritahu semua tim terdekat untuk memperkuat dan menekan orang ini, ucap seorang komandan praktisi Taishu. Di belakang ada puluhan ribu para praktisi Taishu. Jumlah kristal merah di dada mereka melambangkan kekuatan armornya. Dan ketika sang komandan melihat kawan yang tak terbendung, mereka tetap tidak boleh mundur. Jadi, mereka harus memanggil kekuatan lain secepat mungkin. Detik berikutnya, bala bantuan terbaru pun langsung bergegas, dan 5 bala bantuan yang tersisa berada di dekatnya untuk menahannya. Lalu, saat komandan yang lebih kuat pun datang, dia bisa menggunakan kekuatan dunia Taishu untuk membunuh sosok Shoyan. Namun, meskipun pertahanan mereka berlapis-lapis, dalam waktu singkat ini, pihak dunia Taishu sudah kehilangan hampir 1000 orang.
dan kekuatan Kamprosion saat ini bahkan lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Pada saat ini, pakaian di tubuh Shoyan sudah robek dan bagian atas tubuhnya pun telanjang. Itu memperlihatkan tubuh yang sangat kokoh dan tinjunya yang terkepal tampaknya lebih mengerikan daripada senjata tajam manapun. Untuk sekarang, pasukan dunia Taisu ini tidak berani melangkah maju dengan gegabah. Tapi, jika mereka tidak maju, Shoyan langsung bergerak dan mengejar mereka untuk membunuh. Kini, di langit untuk sesaat, Shoyan seperti seorang dewa yang penuh dengan kekuatan mengejutkan. Bahkan, praktisi Taisu yang tak terhitung jumlahnya yang telah berkumun sebelumnya segera menjauhkan diri satu demi satu. Sampai pada akhirnya, sosok Shoyan pun bisa terlihat jelas. Di sisi lain, bunyi trompet keempat pun muncul dengan sangat keras. Dan tentunya, melihat keberadaan seperti itu untuk seumur hidup sudah cukup memuaskan hati semua orang. Aku benar-benar penasaran tingkat seperti apa yang telah dicapai orang ini. Sehingga dia dapat mengabaikan semua serangan makhluk beramor misterius ini. Dan dapat membunuh salah satu dari mereka dengan satu pukulan. Kekuatannya mungkin di atas dewa pertempuran, ucap seseorang. Di atas dewa pertempuran itu adalah ranah kaisar keabadian. Itu merupakan ranah tertinggi dalam legenda. Aku tidak menyangka cukup beruntung untuk melihat pria kuat yang sudah mencapai keabadian. Hai, semuanya, penyelamat kita tampaknya telah tiba, ucap orang lain sambil berteriak. Seketika, sorak-sorai pun terdengar dari atas sana. Bagi mereka, keberadaan Shoyan telah membasmi malapetaka. Ia seperti seorang dewa yang turun dari langit. Dan pada saat ini, separuh orang sedang bersujud serta berlutut. Karena dalam sosok Shoyan, mereka melihat harapan. Sementara orang-orang di bawah kembali bersemangat, Shoyan sendiri terus melambaikan tinjunya dan terus memborbadir para pasukan praktisi Taisu. Kini, pemahamannya pun menjadi semakin dalam. Dan dia mampu mengayunkan setengah dari tinju kekuatannya. Setiap kali Shoyan mengayunkan pukulan, beberapa praktisi Taisu pun langsung melesat ke belakang. Dan akhirnya mendarat dengan keras. Namun, dengan penundaan seperti ini, tampaknya bala bantuan seharusnya sudah tiba. Bahkan, tidak sulit bagi Shoyan untuk mengetahui bahwa pihak dunia Taisu sedang bermain-main dengannya. Akan tetapi, Shoyan tidak berniat untuk mundur. Karena semakin dia bertarung, semakin dia merasa bahwa situasi inilah yang dia cari. Setelah jatuhnya tubuh Yuan Shen yang aku temui sebelumnya, tubuhnya menjadi sangat besar. Dan ketika tubuh Yuan Shen dirabut oleh Yuan saat itu, ukurannya menjadi lebih besar. Dan tampaknya tubuh Yuan Shen ini bisa membuat penampilannya menjadi raksasa. Gumam Shen di dalam hatinya. Pada saat ini, Yuan tidak bersamanya. Jadi, dia hanya bisa menyadarinya sendiri. Aku selalu merasa bahwa kekuatan ki dan darah di tubuh Yuan Shen ini belum sepenuhnya melonjak. Tapi, bagaimana aku harus menggunakannya? Gumam Shoyan kembali, dan tanpa disadari, ribuan praktisi Taisu pun sudah terbunuh. Sosok Shoyan jelas masih tak terbendung, dan pihak musuh sendiri tidak memiliki cara untuk menghentikan Shoyan. Di bawah tinju Shoyan, mereka semua seperti semut, rentan terhadap satu pukulan. Dan meskipun mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, hal tersebut tidak menghambat Shoyan sama sekali. Jadi, hanya masalah waktu sebelum mereka semuanya dimusnahkan. Tetapi, pada saat ini, terdengarlah suara raungan yang menderu dari atas langit. Dan seluruh kehampaan pun tiba-tiba menjadi suram. Itu dipenuhi oleh kegelapan. Dan itu bukanlah kabut. Melainkan, itu merupakan puluhan ribu pasukan dunia Taisu yang berdatangan. Akhirnya, bala bantuan dunia Taisu telah tiba. Orang ini tidak tahu bagaimana tingginya langit dari bumi. Dan dia malah berani memprovokasi kita. Itu berarti dia siap mati, ucap komandan praktisi Taisu dengan kesal. Dan dia juga terkejut, karena ketika melihat jumlah praktisi Taisu yang sudah dibunuh oleh Shoyan, itu sampai membuatnya kehilangan kepercayaan diri. Namun, pada saat bala bantuan tiba, semangat juang semua orang pun kembali meningkat. Seolah-olah mereka ingin segera mencabik-cabik Shoyan, karena sudah menghina harga diri dunia Taisu. Di tengah langit, monster raksasa dunia Taisu pun yang awalnya terletak di laut kehampaan, kini separuh tubuhnya menembus ke dalam bintang. Dan penampilannya ini menghalangi sebagian besar cahaya yang menyinari bintangnya. Tentunya, orang-orang yang sebelumnya melihat harapan pun sepertinya kembali dijatuhkan. Hei, siapa mereka? Dan apa-apaan kepala besar ini? Aku baru pertama kali melihatnya, ucap seseorang. Sementara itu, pupil mata semua orang pun sudah menyusut.
dan pemandangan di langit ini begitu luas, sehingga mengejutkan setiap hati mereka. Monster raksasa dunia Taisu ini memiliki tubuh yang sangat besar. Ketika dia melangkah menuju bintang, sosoknya langsung menutupi langit dan menghalangi matahari, seolah-olah ingin menelan seluruh bintangnya. Di sisi lain, Kian pun mengangkat kepalanya dan segera mengerutkan keningnya. Dia memang berharap bahwa bala bantuan dunia Taisu akan datang. Akan tetapi, dia tidak menyangka bahwa bala bantuan tersebut akan datang begitu cepat. Namun, ketika memperhatikan sekitar, sejauh yang bisa Xiaoyan lihat, tidak ada apa-apa di langit. Itu karena jumlah bala bantuan yang datang kali ini sekitar puluhan ribu orang atau lebih. Meskipun pihak dunia Taisu berkembang pesat di dunia Sensi, seperti yang dikatakan oleh Sang Ratu, tidak banyak musuh yang benar-benar masuk di dunia Sensi ini. Dan ketika begitu banyak pasukan yang muncul, sepertinya itu bukanlah kebetulan. Pada saat Kion menyaksikan begitu banyak sosok yang melesat di udara, itu seperti jaring besar. Mereka benar-benar menghalangi Xiaoyan di dalamnya. Dan monster raksasa itu bahkan sudah menembus ke dalam bintangnya. Pastinya mereka di sini untuk membunuh Xiaoyan. Semuanya sudah berakhir sekarang, ucap salah satu warga sambil memandangi pasukan dunia Taisu dan penuh ketakutan. Yang benar saja, mengapa ada begitu banyak orang yang mengenakan armor itu? Bagaimana dewa penolong kita bisa menghentikannya? Ucap orang lain. Pada saat ini, setelah keterkejutan singkat, ada keputusasaan yang tidak bisa dihilangkan dalam tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya. Dan ini semuanya terkunci pada sosok Xiaoyan. Dalam keadaan seperti ini, sangat tidak mungkin bagi mereka untuk tetap tinggal di sini. Dan dengan hanya mengandalkan kekuatan Xiaoyan saja, kebanyakan dari mereka harus melarikan diri secepat mungkin. Kemudian, ketika bala bantuan dari dunia Taisu tiba, semua aura pun langsung meledak dan menyebar. Itu membentuk pengepungan di sekitar Xiaoyan lagi. Seolah-olah mereka takut bahwa Xiaoyan akan melarikan diri. Dari manapun kamu berasal, jika kamu berani memprovokasi kami, dunia Taisu pasti akan mencabik-cabik tubuhmu hari ini, ucap salah satu praktisi Taisu. Lalu segera, pasukan praktisi Taisu yang padat datang dari segala arah. Terlepas dari kekuatan mereka, semuanya sudah memberikan cukup banyak penindasan. Bahkan, untuk Xiaoyan sendiri, jika dia memperhatikan sekeliling, dia sebetulnya tidak dapat melihat celah apapun di sekitarnya. Karena gerombolan pihak dunia Taisu ini menutupi semua pandangan dan jalannya untuk bergerak. Ketika sudah mengepung Xiaoyan di tengah, pada saat yang sama, ada sosok dengan 7 atau bahkan 8 kristal merah di dadanya. Armor palsu di tubuhnya ini juga bersinar dengan kilauan yang berbeda. Dan jelas, kekuatannya jauh lebih mengerikan daripada generasi pertama. Tidak hanya itu, kelihatannya beberapa praktisi Taisu dengan armor kuat ini seharusnya sudah tahu tentang keberadaan Xiaoyan sejak lama. Dan mereka tampaknya sengaja mengincar Xiaoyan ketika situasinya sudah mencapai titik ini. Apa-apaan ini? Penampilannya sangat bertentangan dengan informasi yang diberikan. Karena sang dewa tertinggi itu selalu membawa penguasa berat, hebat dalam pengendalian api dan guntur. Tapi, lihat, orang ini jelas hanya memiliki keunggulan dalam kekuatan fisik saja, ucap salah satu praktisi Taisu. Segera laporkan kepada komandan bahwa ada perbedaan antara orang ini dan informasinya. Sosok ini tidak mungkin untuk menjadi reinkarnasi dari sang dewa tertinggi. Namun, meskipun orang ini bukan reinkarnasi, dia tetap harus dipenggal di sini, ucap praktisi Taisu itu kembali. Akan tetapi, jika dipikirkan kembali pada kejadian sebelumnya, banyak tim yang telah musnah baru-baru ini, dan armor palsunya selalu diambil. Jelas, sebagian besar dilakukan oleh orang ini, ucap praktisi Taisu lainnya. Namun, kekuatan fisik orang ini sangat kuat, dan kita harus menggunakan formasi untuk membunuhnya. Kita akan menggunakan kekuatan penyegelan yang tidak dapat dibandingkan dengan pria tangguh, ucap salah satu komandan praktisi Taisu. Pada saat ini, ada beberapa prajurit praktisi Taisu dengan banyak kristal di dadanya, yang menunjukkan bahwa statusnya yang tertinggi di sini. Semua praktisi Taisu itu akan berada di bawah komandannya. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap monster raksasa. Selama ada sosok mengerikan ini, mereka tidak perlu takut. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ubur-ubur ditangkap Joshua. Sebelum tidur, jangan lupa untuk nonton Donghua. Mm-hmm.
加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。